Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Licious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel Hilya TV, yang pastinya Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama di sini ada Ayu Ting Ting nih yang lagi make kardigan berwarna kuning. Cantik sekali ya, sesuai dengan warna kulitnya. Tambah manis nih jika sahabat semua di rumah pengen samaan kayak Ayu Ting Ting. Boleh pesan di Ating Fashion ya. Cantik sekali Ayu Ting Ting, modis dan trendy. Wow, terlihat keluar ya pancaran pesona kecantikannya Ayu Ting Ting. Dan pagi hari ini daerah Ayu Ting Ting lagi diguyur hujan. Repost dari akun Instagram Ayu Ting Ting dan kamu, bahagia itu ketika pagi-pagi disapa ama kesayangan. Hujan ya ay, enak banget rebahan sambil nonton Turki. Wow, Ayu Ting Ting sekarang lagi di rumah nih pemirsa, lagi nunggu hujan reda. Selamat berhari libur untuk Ayu Ting Ting dan sahabat semua yang ada di rumah. Semoga selalu bisa menjaga kesehatan dan selalu bahagia. Dan di sini ada sedikit informasi untuk sahabat semua, dilansir dari akun Instagram Barbie Ima. Kece banget ya henanya di tangan Ayu Ting Ting. Wow, dua-duanya tangan Ayu Ting Ting di henna ya, ada yang berwarna putih dan merah marun. Cantik dan pas di tangan Ayu Ting Ting. Dan dari Rizda Istianing, kirain tadi bakal penuh henanya, tapi bener sih kata Ayu. Daripada tato, mending di seni henna aja ya Kak Ima, begitu kata Rizda Istianing. Karena kalau ditato susah hilangnya, kalau henna beberapa hari kemudian insya Allah lepas warnanya, jadi tidak permanen, begitu ya kata Ayu Ting Ting. Sehat selalu untuk Barbie Ima dan Ayu Ting Ting. Semoga selalu diberikan kebahagiaan dan rezeki yang halal serta berlimpah. Sukses untuk job-job barunya dan pekerjaannya. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Happy weekend untuk sahabat Ayu Ting semua di rumah. Dan jaga terus kekompakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.